Halo, balik lagi ke channel aku. Kali ini aku akan review tentang board book. Judulnya Wobbly Eye Pets. Jadi ini matanya bisa gerak-gerak gitu. Buku ini terdiri dari 10 halaman berbahasa Inggris, dipublish oleh North Faraday Publishing LTD United Kingdom. Sebenarnya buku ini belum pas buat anak aku yang baru berumur 2 bulan, tapi karena aku mau nyicil beliin dia buku bacaan mulai dari sekarang, jadi aku beli buku ini. Overall aku masih bisa tunjukin gambar dan warna-warna yang ada di buku ini aja sih. Buku ini menarik untuk anak karena gambarnya yang lucu dan bahannya dari board. Oke, jadi langsung aja kita lihat halaman pertama. Di situ ada gambar anjing warna coklat, gambarnya jelas, ada yang warna krem, ada gambar tulang, ada gambar orang, dan disitu juga warna-warnanya kontras, jadi menarik buat anak. Kemudian buku ini ada narasinya, ada teksnya juga. Kita bisa langsung bacain teksnya pakai bahasa Inggris seperti yang tertera di buku, atau kita bisa rubah pakai bahasa Indonesia, atau kita rubah pakai bahasa kita sendiri. Lanjut untuk halaman selanjutnya, itu ada gambar kelinci, ada gambar bunga matahari, burung, ada gambar buah, lebah, dan lain-lain. Warnanya jelas karena gambarnya kelinci juga ini yang ditonjolkan ya, jadi gambarnya besar. Terus ada teksnya juga sama, kita bisa bacain langsung atau kreatif kita sendiri mau gimana ceritainnya. Oke, ke halaman selanjutnya. Ini ada gambar kura-kura. Kura-kura kepalanya warnanya hijau. Terus ada gambar butterfly atau kupu-kupunya. Ada gambar kelinci juga, dan tetap sama ada teksnya atau narasi ceritanya. Di halaman 4 ini ada gambar ikan, goldfish. Terus ada gambar kodoknya juga atau little frogs. Jadi buku ini menceritakan tentang petualangan binatang-binatang, jadi banyak binatang yang ada di dalam buku ini, macam-macam dengan berbagai cerita singkatnya. Lanjut ke halaman selanjutnya, ini ada gambar burung yang ada di dalam sangkar, kemudian ada gambar orangnya. Di sini ada narasinya juga. Oke, dan ini halaman terakhir dari buku ini. Jadi di sini ada berbagai macam binatang yang udah kita lihat di halaman sebelumnya. Jadi ini dikumpulin jadi satu. Ada kucing, kelinci, anjing, kura-kura, ikan, burung, semua jadi satu di sini dengan bentuk dan warna yang jelas. Jadi kita bisa tunjukin karena kita macam-macam binatang yang ada di buku ini. Jadi sekian review buku Wobbly Eye Pets dari aku, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih.